Hai guys, aksi supir bus yang bikin geram memang gak ada habisnya. Mereka seolah menjadi raja jalanan dan berbuat semaunya tanpa memperdulikan keselamatan pengendara lainnya. Meski begitu, ternyata nih guys, pada kejadian berikut ini, ada beberapa orang yang berani melawan dan membuat supir bus nakal ini kapok nih guys. Nah, kali ini kita bakalan bahas aksi-aksi supir bus yang bikin geram. Tapi sebelum lanjut, kita ingetin lagi nih, buat yang belum jangan lupa subscribe channel kita. Baru-baru ini sempat viral dengan sebuah video yang memperlihatkan sebuah bus melawan arah dan dihadang oleh seorang pengendara motor nih guys. Dalam kejadian ini, terlihat bus laju prima yang terlihat berada di jalur lawan arah dihadang oleh pengendara motor Supra di tengah jalan. Sontak saja, sejak video ini viral di media sosial, warganet yang melihat kejadian ini langsung geram dan memuji keberanian pemotor yang menghadang tersebut. Dan kejadian ini terjadi di Jalan Solo Purwodadi, depan SMP Negeri 1 Sumber Lawang, Sragen. Sayangnya nih guys, meski pemotor yang menghadang bus lawan arah itu banjir pujian, tapi tak sedikit dari warganet yang menyayangkan karena pemotor tersebut juga bersalah karena tidak memakai helm saat berkendara di jalan raya. Kalau tadi ada motor Supra yang menghadang bus lawan arah, kali ini ada seorang pengendara motor Scoopy yang juga gagah berani menghadang sebuah bus lawan arah nih guys. Terlihat pengendara motor Scoopy itu bersikukuh tidak mau beranjak dari tempatnya berhenti dan membuat bus yang lawan arah itu kebingungan untuk kembali ke jalurnya. Akibat aksi pengendara motor Scoopy ini, jalanan tersebut sempat mengalami kemacetan nih guys. Dan akhirnya bus nakal yang lawan arah ini kembali ke jalurnya. Aksi serupa juga dilakukan oleh pengendara motor yang satu ini nih guys. Kejadian ini terjadi di Jalan Pantura di daerah Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Terlihat pengendara motor ini duduk santai di atas motor sambil menghadang laju bus yang lawan arah. Dan gilanya nih guys, ternyata nggak cuma satu bus aja yang sedang melawan arah. Karena di belakang bus berwarna orange ini, ada bus lain yang juga melawan arah. Pengendara mobil yang satu ini juga gak kalah gokil nih guys. Karena mendapati jalurnya dipakai oleh bus yang lawan arah, pengendara mobil ini langsung menghadang laju bus, kemudian turun dan menantang supir bus tersebut. Dan kejadian ini terjadi di salah satu jalan di Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Ayo. Yo masuk. Ya bes, nakal bisa. Semua macam. Kamu tahu? Yo masuk bos, masuk. Ya, jelas, nakal. Tujuh bos. Bisa cek jalan guys, yang mana? Pikir dulu. Kita tuh man. Ya kak tuh mana Masuk. Hal serupa juga terjadi pada kejadian berikut ini nih guys. Terlihat mobil Avanza putih ini berhenti tepat di depan bus yang lawan arah. Setelah itu, salah satu penumpang mobil Avanza putih ini keluar dan memukul serta menendang bus sampai beberapa kali. Dan akhirnya bus tersebut dipaksa mundur nih guys. Kita saksikan bis melawan motor mewah hancur dihajar. We'll be right back.
Kalau udah kayak gini gimana coba? Gara-gara berkendara secara ugal-ugalan, sebuah bus wisata di Jalan Trogong Jaya Cilandak, Jakarta menabrak tiang listrik hingga roboh nih guys. Untungnya dalam insiden ini tidak ada korban jiwa. Namun yang jelas akses jalan di sekitar kejadian ini menjadi mengalami kemacetan dan juga aliran listrik warga sekitar menjadi terputus untuk sementara. Aksi bus ugal-ugalan memang benar-benar meresahkan nih guys. Terlihat supir bus yang satu ini memutar balik busnya dengan melewati trotoar jalan yang seharusnya tidak boleh dia lewati. Bahkan karena aksi melewati trotoarnya ini, bus tersebut sempat membuat macet laju kendaraan yang mau lewat. Tidak patut untuk ditiru guys. Nah, kalau yang satu ini memang benar-benar bikin geram nih guys. Terlihat dalam video ada 4 buah bus pariwisata dan 1 mobil Elf yang nekat melawan arah dan membuat pengendara yang berada di jalur yang benar harus menghentikan kendaraannya. Dan akhirnya para warga yang geram memaksa bus-bus tersebut untuk kembali ke jalan yang benar dengan melewati trotoar. Kejadian bus berikut ini pastinya bakalan bikin kalian garu-garu kepala nih guys. Terlihat dalam video, supir bus ini marah-marah kepada supir truk tangki BBM karena saat supir bus ini ngeblong, dia tidak diberi jalan. Tapi bukannya meminta maaf karena sudah menyerobot jalur, supir bus ini justru marah-marah dan menantang supir truk tangki tersebut nih guys. Supir anyaran sama ini kok. Bodoh super tua ya kok. Badak, gak sopo telat. Udah, ngiri nanti. Bodoh, bodoh ae. Bodoh tua ya. Wah, opo sampe ini kok. Supir kacangan sama ini kok. Wah, supir kacangan sama ini kok. Besok sama ini kok. Hilang tahun tadi supir sama ini. Nah, itu tadi aksi-aksi supir bus yang bikin geram. Dan terima kasih udah nonton video kita. Jangan lupa subscribe ya, guys.